Datuk, bila kita melihat tentang calon, semua calon yang Datuk umumkan baru-baru ini pada hari Khamis hari itu adalah 90% ke 90% adalah muka baru yang selama ini kita lihat mereka bersama-sama dalam jentera, mengemudi jentera UMNO sebelum UMNO dan Malaysia Nasional itu tewas pada 2018 itu sendiri. Ya, so Datuk angkat balik mereka dengan bagi tiupan semangat, motivasi dan semua dengan adanya PRK Kimanis itu menang. So macam mana Datuk boleh gambarkan calon-calon kali ini Datuk dari segi Barisan Nasional itu sendiri? UMNO dan Malaysia Nasional. Sebetulnya saya membuat apa ini beberapa pendekatan pemilihan calon ini. Yaitu pertama saya meminta bahagian-bahagian di seluruh Sabah untuk mengenal pasti calon-calon berpotensi. Dan saya juga telah turun membuat survei sendiri dengan beberapa pasukan untuk menilai calon-calon yang berwibawa, berketerampilan dan boleh diterima oleh rakyat. Dan akhirnya saya telah mendapat bayangan bahawa perlu ada calon-calon yang muka baru yang kita tampilkan. Sebab rakyat ingin melihat perubahan dalam UMNO itu. Sebuah kerajaan, sebuah parti yang sudah kalah, sudah tiwas, maka harus membuat transform secara menyeluruh. Dan saya telah transformkan melalui pemilihan calon-calon. Saya sebelum pengumuman calon, saya beri jaminan 85% calon muka baru. Tetapi alhamdulillah, akhirnya hampir 90% adalah muka-muka baru. Dan ada juga di kalangan media pun tidak kenal calon-calon saya ini. Tetapi sebetulnya di kalangan pengundi-pengundi di bawah, mereka kenal calon-calon yang saya tampilkan ini. Dan saya mempunyai keyakinan mereka mampu untuk membawa arus perjuangan itu dalam PRN kali ini.